ada sebuah villa yang sudah lama sekali ditinggalkan oleh dia. Ya. Hey, abang kali ini jadi gitu. Katanya di sini ada kuburan. Dulu kan itu kan bekas padi. Malah waktu itu juga saya sampai nanya dipindahin enggak? Ah, enggak tahu, Bapak juga enggak tahu dipindahin atau tidak. Saya juga cuma nanya ikutin cerita orang tua aja. Berdiri di kaki gunung, sebuah tempat peristirahatan yang telah lama ditinggalkan, menyimpan sebuah misteri keganjilan. Penampakan sosok-sosok tak lazim sering kali terlihat di tempat ini. Temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Saya Pranala, inilah Jejak Paranormal. Kali ini tim Jejak Paranormal akan menelusuri sebuah villa angker yang berada di kawasan Puncak. Lokasi yang tepat di bawah kaki gunung membuat villa ini sangat segan dihuni oleh manusia. Bangunan yang terdiri dari 3 lantai ini sudah ditinggalkan dan tak dihuni beberapa tahun lamanya. Lantai-lantai dan jendelanya pun sudah usang, ditelan oleh waktu. Bersama Ki Pranaleo, Anak Cike, dan Putri Safira, misteri di villa angker ini. Duduk lo ya. Tajam, ini silet asli. Ya, pemirsa, ini saya tunjukin. Ini tajam. Saya balik lagi. Ini tajam. We'll be right back.
Kita coba arah sana kali ya. Arah sana. Lanjutin lagi. Yuk, yuk. Arah sana. Tahun teteh. Eh, yang di dia. Sarang saha ya? Ini tiba-tiba KPL dirasuki satu sosok perempuan ya, karena suaranya tuh mau apa katanya. Ini iya sarang saha ya? Ujang. Oh, Ujang. Oh, Ujang. Astagfirullah. Aduh. Jangan pernah masukin saya. Tarik nafas. Astagfirullah. Kamu cari cahaya itu. Terus. Ikut ya. Kamu lihat apa aja yang ada melalui visual kamu, apa yang kamu lihat. Di mana ada satu energi yang kira-kira besar. Kamu coba fokus. Kamu lihat. Boleh. Kamu cari aja. Kira-kira kamu lihat sesuatu apa? Kamu ikutin. Kamu ikut satu. Ya pemirsa. Putri, saya coba untuk melakukan perjalanan astral biar dia mengetahui dan melihat sosok-sosok apa aja yang ada di sini dan dia bisa merasakan sesuatu kita di sini. Dari tangga, duh, berdinding gini. Dari tangga udah kelihatan banget tadi pas begitu Putri nyamperin kan, penasaran, udah nggak ada. Tadi di sini ada kecil gitu. Putri pengen lihat lagi ya. Pas tadi begitu dari tangga kan udah kelihatan banget dari sini nih. Putri udah lihat. Cuman pas dilihat tuh nggak ada. Satu sosok harimau yang memang sudah mulai, ini bisa dilihat tangannya Putri sudah mencengkram-cengkram seperti karena
Di sini Ana lihat ada satu sosok harimau. Assalamualaikum. Dia sarang saha ya? Dia sarang saha? Dia sarang saha ya? Ah? Abah. Abah, di mana? Orang mana Abah? Abah orang mana? Orang dia, Abah orang dia. Abah kalungin di dia gitu. Abah terus lama di dia. Erek naon? Henteu Abah, ieu mah hoyong terang ngumpul sauna. Jadi teh mitosna di villa ieu teh seueur pisan makhluk gaibna. Nah, leres. Hah? Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya hadum hadam. Ya hadumul rak. Ya hadumul gaib. Ya roh hadamul jin. Ya rijalul gaib. Hadir. Ini cahaya di mana? Di belakang kiri itu. Hah? Di belakang kayak ada rambut kayak putih merah. Sebelah mana? Ini siapa? Belakang persis kan? Enggak ada orang. Enggak ada orang. Wah, mati. Kenapa? Mati sampai tuh. Bisa? Astagfirullahaladzim. Mirsa ini tiba-tiba nyentak ya, bikin saya kaget nih. Itu terang banget itu. Dapat enggak tadi? Mau ngambil dulu. Hah? Coba deh, coba. Pakai ini, pakai alat bantu. Ki, pakai. Ki, jenglot. Ya maaf.